seru-seruan aja. Aku mau Shopee haul lagi karena udah lama juga aku enggak Shopee haul. Nah, jadi kali ini aku mau Shopee haul fake nails atau kuku palsu karena kuku aku sekarang lagi jelek banget tuh. Aku enggak suka, jadi aku beli fake nails supaya kuku aku bagus. Tapi sebelum aku liatin kuku-kukunya, aku mau ngucapin selamat datang dulu buat kalian yang baru ada di channel ini. Jangan lupa klik subscribe-nya dan juga like video ini. Nah, kalau udah, sekarang langsung aja kita ke videonya. Pertama, ini ada warna pink, agak ke peach-peachan gitu, lucu banget. Ini warnanya soft dan juga matte. Ini di dalamnya ada 24 pieces kuku, jadi bisa disesuaikan sama kuku kalian. Kalau misalkan kuku kalian kecil, pakai yang kecil. Kalau kuku kalian gede, pakai yang gede. Dan kalau misalkan kalian mau bentuk dia jadi runcing, kalian bisa kikis atau kikir kukunya jadi runcing gitu. Aku mau lihat dalamnya. Kita buka ya. Oh, kita dapat lemnya juga guys, tuh. Jeng. Tapi aku gak suka pakai lem yang cair ini karena kalau misalkan udah kita buka kukunya kita gak mau pakai lagi. Nah, dia tuh bakalan nempel di kuku, jadi ntar bakalan ribet, kalian harus kikis kuku kalian lagi biar lem-lemnya tanggal gitu. Tuh, ini di dalamnya ada lagi di sini. Ini yang kecil-kecilnya, yang gede-gedenya tuh. Jadi tinggal disesuaikan aja deh sama kuku kalian. Nah, buat harganya yang ini aku lupa, jadi aku bakalan tampilin aja foto harganya di sini. Oke, segitu ya. Kita next ke kuku yang selanjutnya. Nah, ini yang warna krem. Dia kayak marble-marble gitu, aku suka banget. Tuh kayak estetik gimana gitu kukunya. Ini juga sama 24 pieces, cuman aku tuh enggak suka gitu loh. Ini kan atasnya kayak agak petak gitu ya atasnya. Jadi ini nanti bakalan aku bentuk lagi supaya agak runcing dikit ujungnya, jadi cantik deh. Buat harga yang ini aku taruh lagi di sini karena aku bener-bener lupa. Aku gak buka lagi ya karena isinya sama aja. Ntar aku juga bakalan make kukunya, jadi tenang aja. Terus yang ketiga ada ini. Nah, ini kukunya warna putih sama purple atau lilac atau lilac. Apa sih namanya yang viral itu, yang kayak baju aku ini kan lagi rame-ramenya tuh. Aku suka banget sama yang ini karena ini tuh kan ada bunga daisy-nya gitu loh, jadi lucu banget. Sama ya, ini ada 24 pieces dan di dalamnya juga ada lem. Untuk harganya segini. Next, yang terakhir aku beli 4 kuku kan. Nah, yang terakhir yang paling aku cinta banget ini warna putih. Tapi putihnya gradasi gitu, jadi yang di bawahnya tuh putihnya kayak agak ke kulit-kulitan gitu loh. Ada warna kulitnya dan di atasnya ada warna putihnya, jadi kayak lucu banget. Dan juga ini tuh dia runcing. Aku suka banget sama kuku yang runcing. Jadi kuku kita tuh kesannya jadi panjang gitu. Sumpah secinta itu sama yang ini. Kayaknya ini harganya paling mahal di antara kuku yang lain. Cuman aku gak tahu, nanti aku tanya ini lagi harganya. Jadi karena aku gak suka pakai lem cair yang ada di kukunya, aku tuh beli lem khusus gitu nih. Jadi ini tuh kayak ditempelin ke kuku kita dan baru ditutupin sama si kukunya gitu loh. Jadi ntar gak perlu lagi kikis-kikis kuku kalian karena lem nempel gitu. Nah, sekarang aku mau cobain pakai kuku. Sebenarnya aku tuh cinta sama yang ini, cuman karena baju aku hari ini warna purple, aku mau pakai yang purple aja. Aku mau pilih-pilih dulu kukunya yang sesuai sama ukuran kuku aku. Habis itu baru aku balik lagi. Tunggu. Nah guys, kukunya udah aku pilih dan udah aku kikis juga karena ada beberapa yang kegedean di kuku aku. Jadi sekarang langsung aja kita pakai. Aku mau buka lemnya dulu. Ini aku beli lemnya ada 5 pieces lem, tapi satunya ini ada 24 juga. Jadi satu lembar ini ada 24 lem. Jadi aku beli 5. Berapa deh, kaliin sendiri. Sekarang aku mau pakai dari yang terkecil karena kuku aku tuh kecil banget. Nah, ini udah aku ambil. Tuh imut banget. Sekarang aku pakein ke kuku aku. Nah, ini aja masih kegedean loh sama aku. Nah, udah kayak gini. Ini kan masih ada sisanya nih, tuh ada plastiknya. Cabut plastiknya. Nah,
Terus langsung kita pakein kuku yang udah kita pilih tadi. Cincin. Kok kayak kayak takut lepas gitu loh. Tapi bagus kok. Next ke yang jari manis. Kita langsung ke sini atau ke sini? Ke sini dulu deh ya. Kita lanjut ke jari manis. Jadi kayak kukunya nggak panas gitu loh. Kalau misalkan kalian pakai lem yang cair itu dia kayak kadang panas gitu. Jadi ini lebih aman. Lanjut ke jari tengah. Dan taraaa. Aku pakai yang tengahnya yang putih guys, biar kayak lucu gitu kan, yang tengahnya yang putih tuh. Oke, lanjut ke kuku telunjuk. Jadi telunjuk aku kembali lagi ke ungu. Ini ungunya polos sama kayak yang jadi manis. Lanjut ke kuku jempol. Kita pakai yang agak gedean deh. Bam. Cakep banget guys. Tuh, cakep banget. Oh my god, serius deh secakep itu guys, tuh. Kukunya glossy-glossy gitu, dan ini tuh kayak kuku beneran, padahal kan ini fake nails tuh. Cuman ya guys, kalian bisa lihat karena lemnya dia jadi agak kayak tebel gitu ya jadinya. Tuh kan jadi kayak tebel gitu. Dan yang jempolnya kayaknya kegedean, aku bakalan kikis lagi bentar ya. Dan aku juga bakalan lanjutin ke jari yang kanan, habis itu aku kembali lagi. Tuh. Guys, aku udah siap pakai kukunya. Tuh guys, lucu banget. Aku bakalan liatin video jelasnya nanti di video ini juga langsung setelah ini. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah dengan harga segitu worth it banget buat dapetin kuku yang lucu kayak gini dan isinya juga ada 24 pieces, banyak banget? Atau bahkan gak guna dan buang-buang duit? Kalian coba komen di bawah. Dan apakah menurut kalian yang ini lucu atau tidak? Komen juga di bawah. Kalau gitu, segitu dulu video Shopee Haul dan pasang kukunya.